Terlahir sebagai putri dari seorang raja dan ratu tidak menjamin hidupmu akan bahagia bak cerita dongeng. Seperti yang dialami Putri Mary dari Skotlandia, dirinya diangkat menjadi ratu ketika umurnya baru 6 hari. Hal itu terjadi karena ayahnya meninggal dunia secara mendadak. Kemalangannya juga tidak berhenti sampai di situ. Dia juga harus berpisah dengan ibunya dan dibesarkan di Perancis. Ketika sudah remaja, kehidupan percintaannya juga tidak semulus dengan status kebangsawanannya yang merupakan Ratu Skotlandia. Ditinggal mangkat oleh sang suami di umur pernikahan yang bak seumur jagung, dan ketika hendak memulai mahligai pernikahan lagi, dirinya harus menelan pil pahit karena pada pernikahan keduanya, sang suami merasa tersaingi oleh kehadirannya dan ingin membunuhnya. Lepas dari persoalan percintaan yang kurang mujur, sepertinya hidupnya memang digariskan harus berakhir dengan kepedihan dan pengkhianatan. Karena pada akhirnya, Ratu Mary harus menyerahkan hidupnya pada Algojo yang memenggal kepalanya setelah 19 tahun sebelumnya menjadi tahanan oleh sepupunya sendiri, yakni Ratu Elizabeth I. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami tim Channel Story Dunia untuk mengupas hal-hal yang mungkin saja masih belum diketahui oleh banyak orang mengenai fakta dan sejarah dari sosok Ratu Mary dari Skotlandia. Namun, sebelum kita membahasnya lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Mary, atau dikenal juga dengan Mary Stuart, lahir di Istana Linlithgow, Skotlandia, pada 7 atau 8 Desember 1542. Dia adalah putri dari Raja James V dan istri keduanya Mary of Guise yang berasal dari Perancis. Mary masih merupakan cucu Raja Inggris dari Henry VIII karena nenek Mary, yakni Margaret Tudor, adalah kakak perempuan Henry VIII. Pada abad ke-14, ketika masa pemerintahan Robert II Skotlandia, ada peraturan yang memastikan bahwa mahkota Skotlandia harus diberikan kepada garis keturunan pria. Namun, wanita juga dapat dinobatkan apabila tidak ada lagi keturunan pria. Pada 14 Desember 1542, atau 6 hari setelah dilahirkannya, Mary dinobatkan menjadi Ratu Skotlandia menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Dia kemudian bergelar Mary I. Mary naik tahta karena dengan kematian James V tidak ada lagi keturunan pria. Mary sendiri diyakini lahir prematur dan merupakan satu-satunya anak sah sekaligus pewaris tahta Skotlandia yang masih hidup. Mengingat Mary saat itu masih bayi, paman buyutnya yaitu Henry VIII menawarkan dirinya untuk memerintah sementara. Namun akhirnya ibu Mary lah yang mendapatkan hak memerintah hingga Mary masuk usia dewasa. Pada usia 5 tahun, Mary dikirim ke Perancis untuk dibesarkan di negara tersebut. Ibu Mary adalah orang Perancis dan orang-orang Skotlandia sendiri memiliki sejarah aliansi yang lama dengan Perancis. Jadi akhirnya Mary bertunangan dengan Francis yang kala itu masih berusia 4 tahun. Pada tahun 1558, Mary menikah dengan Francis, putra tertua Raja Perancis Henry II dan Catherine de Medicis. Pernikahan berlangsung di Katedral Notre Dame di Paris. Pada tahun 1559, suami Mary dinobatkan sebagai Raja Francis II, menjadikan Mary sebagai Ratu Skotlandia dan Permaisuri Prancis. Sayangnya, Francis meninggal karena infeksi telinga setahun setelah dia naik tahta, membuat Mary menjanda pada usia 18 tahun. Kematian Francis yang mendadak dan terbilang sangat muda, yakni tepatnya pada 5 Desember 1560, mengubah masa depan Mary dan dia kembali ke Skotlandia untuk mengklaim tahtanya.
Setibanya di tanah kelahirannya, tidak lama Ratu Mary jatuh cinta dengan sepupunya, seorang pria bernama Henry Stewart yang bergelar Earl of Darnley, yang ketika itu berusia 19 tahun. Selain daya tarik secara personal, pernikahan mereka adalah untuk menyatukan dua cabang keturunan. Dengan demikian, janji suci tersebut juga memperkuat keluarga bangsawan kerajaan Skotlandia. Henry Stewart akhirnya naik tahta karena menikahi seorang ratu. Henry Stewart yang manja memaksa Mary untuk menyerahkan mahkota padanya. Namun sang ratu menolak. Ketika istrinya hamil, bukannya merasa senang, Henry Stewart malah khawatir anaknya akan diangkat menjadi raja dan mendorongnya semakin jauh dari tahta. Henry Stewart mulai merencanakan untuk melawan Mary yang saat itu sedang hamil. Inisiasinya yang samar-samar adalah untuk menjatuhkan tahta ratu, sehingga mahkota akan berada di kepalanya. Kesetiaan David Rizzio kepada ratu semakin membuat marah Henry Stewart. Ketika desas-desus mulai beredar bahwa anak yang berada di rahim Mary sebenarnya adalah anak Rizzio, kemarahan Henry Stewart tidak tertahankan. Mary berhasil melahirkan calon Raja James pada Juni 1566. Mary melihat Henry semakin gila dan melakukan pembunuhan berdarah di hadapannya, termasuk membunuh David Rizzio, tangan kanan kepercayaan Mary yang paling setia. Ratu Mary tidak hanya tinggal diam begitu saja. Dia membentuk sekutu dengan James Hepburn untuk menyingkirkan Henry Stewart. Percobaan pembunuhan pertama dilakukan dengan meletakkan bahan peledak di bawah kamar tidur Henry Stewart. Namun dia selamat. Setelah terhuyung-huyung keluar dari reruntuhan, Henry Stewart ditangkap dan dicekik hingga mati. Tak butuh waktu lama bagi Harry untuk mengakhiri masa jandanya. Pada Mei 1567, Mary menikah dengan James Hepburn, tersangka utama dalam pembunuhan Henry Stewart. Selama bertahun-tahun, James menjadi teman dekat Mary dan dikatakan memberi pengaruh besar padanya. Perkawinan Mary dengan James yang berlangsung hanya 3 bulan setelah pembunuhan Henry membuat bangsawan Skotlandia melawan Mary. James Hepburn pergi ke pengasingan, di mana dia akhirnya ditangkap dan ditawan hingga wafat. Sementara itu, pada Juli 1567, Mary terpaksa turun tahta sebagai Ratu Skotlandia demi putranya yang masih bayi. Mary lalu dipenjara di Lochleven Castle. Sebagai cicit dari Raja Henry VII, Mary memiliki klaim kuat atas tahta Inggris. Ayah mertuanya, Henry II, juga mengklaim hal tersebut. Namun Mary tidak pernah menjadi Ratu Inggris. Pada November 1558, Putri Henry VIII, Elizabeth I, menjadi Ratu Inggris setelah kematian saudara perempuannya, Mary of Tudor. Banyak kalangan dari Katolik Roma tidak mengakui keabsahan pernikahan Henry VIII dengan Ibu Elizabeth Anne Boleyn. Dan mereka menganggap pemerintahan Elizabeth I tidak sah. Mary melarikan diri dari Lochleven Castle pada 1568, di mana ia dipenjara oleh bangsawan Skotlandia karena pernikahannya yang dianggap tidak pantas dengan James Hepburn. Mary sempat membuat sebuah pasukan, tetapi kalah dengan mudah. Ia lalu melarikan diri ke Inggris, di mana dia mencari perlindungan kepada Ratu Elizabeth I. Alih-alih membantu sepupunya, sang ratu justru memenjarakan Mary. Setelah diusut, ternyata umat Katolik Inggris berencana untuk membawa Mary, yang juga penganut Katolik, naik tahta menjadi Ratu Inggris dengan membunuh Elizabeth I. Mary terbukti berkorespondensi dengan salah satu komplotan yaitu Anthony Babington. Ketika mata-mata Elizabeth I mengungkap surat-surat pada 1586, Mary dibawa ke pengadilan. Dia dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan dihukum mati. Terlepas dari hasil persidangan, Elizabeth I masih ragu untuk mengeksekusi Mary, mengingat presiden buruk yang akan muncul yaitu pembunuhan seorang ratu. Elizabeth I juga prihatin dengan kemungkinan putra Mary yang suatu hari ingin membalas dendam dan gereja Katolik akan membantunya. Namun demikian, Elizabeth I akhirnya menandatangani surat hukuman mati. Pada 7 Februari 1587 malam,
Mary mendapat kabar dia akan menjalani eksekusi hukuman mati pada 8 Februari pagi. Dia kemudian menghabiskan jam-jam terakhirnya untuk berdoa, membagikan benda-benda miliknya untuk para pembantu, serta menulis surat dan wasiat bagi Raja Prancis. Sementara di ruang utama Kastil Fotheringhay, panggung eksekusi sudah disiapkan. Di atas panggung, disediakan 3 buah bangku, juga disediakan bantal untuk tempat Mary berlutut. 1 bangku untuk Mary, 2 lainnya bagi Earl of Shrewsbury dan Earl of Kent yang akan menjadi saksi eksekusi mati tersebut. Saat eksekusi akan dilakukan, sang algojo dan asisten berlutut di hadapan Mary untuk meminta maaf. Di masa itu, bagi algojo hukuman mati kerap meminta maaf dari orang yang akan menjalani eksekusi. Dari lubuk hati terdalam, saya memaafkanmu. Sekarang saya harap kau akan mengakhiri semua masalah saya, ujar Mary. Kemudian, 2 pembantu Mary, Jane Kennedy dan Elizabeth Cooley, serta 2 algojo membantu Mary melepaskan mantelnya. Mary mengenakan gaun bludru berwarna merah marun, sebuah perlambang martir dalam tradisi gereja Katolik. Kemudian Jane Kennedy menutup mata Mary dengan kain putih yang dihiasi rajutan benang emas. Dia kemudian berlutut di atas bantal yang sudah disediakan dan menempatkan kepalanya di balok kayu lalu merentangkan 2 lengannya. In manus tuas domen commendo spiritum teum. Ke dalam tanganmu Tuhan, kuserahkan jiwaku, kata Mary beberapa saat sebelum dipenggal. Algojo membutuhkan 2 kali tebasan kapak sebelum dia memegang kepala Mary sambil berkata, Tuhan menyelamatkan ratu. Sebelum dieksekusi, Mary meminta agar jenazahnya dimakamkan di Perancis, tetapi permintaan itu ditolak Ratu Elizabeth I. Jenazah Mary kemudian dibalsem dan dimasukkan ke dalam sebuah peti hingga dimakamkan pada akhir Juli 1587 dengan menggunakan tata cara Protestan di Katedral Peterborough. Pada tahun 1612, makamnya dibongkar sang putranya, Raja James VI, yang menduduki tahta Inggris dan memerintahkan tulang belulang ibunya dipindahkan ke Westminster Abbey, tepatnya di seberang pusara Ratu Elizabeth I. Baiklah, mungkin itu adalah sejarah singkat dan beberapa fakta menarik dari kisah seorang Ratu Mary dari Skotlandia yang tragis. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari segala penjuru dunia di channel Story Dunia.